HP. HP-nya jatuh loh. Saya kena cakaran. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya mendatangi itu sebuah jalan ya, yang menurut cerita masyarakat setempat ini adalah lorong gaib. Nah, itu menuju ke sebuah istana ya, saya nggak tahu istana apa. Seperti ada suara letusan-letusan. Tempat ini memang angker dan juga keramat, dan jarang sekali ya dilalui oleh orang. Ini saya sudah merasakan satu energi yang sangat besar sekali. Barangkali pemirsa mempunyai indera keenam atau mata batin, bisa dibantu. Ini jarang sekali dilewati oleh manusia ya. Dan kanan kiri saya ini pohon jati. Tempat ini jauh dari permukiman ya, sekitar 7 kilo dari permukiman padat penduduk. Dan seperti ada suara-suara memanggil. Itu suara lonceng ya. Ada suara lonceng. Sudah mulai merinding. Ini kalau dibuat uji nyali malam, sangat bagus sekali tempatnya lur. Nah, sudah ada suara ya. Berarti ya, di depan saya sekitar 20 meteran itu ada sosok tinggi besar seperti siluman ya, makhluknya berbulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara loh. Sudah cukup lumayan jauh lur. Nah, di sini ya. Ini depan saya, pas depan saya. Ini ada lemah. Ada makhluk tinggi besar. Kabur dia. Dia kabur. Ya, barisan. Saya coba untuk membuka ya, membuka portalnya. Dia kabur. Ah, di situ ada sosok. Nah, ini ada kuda ya. Ada kuda. Aku udah kesini lur. Aduh. HP. HP-nya jatuh lur. Memang tempatnya cukup lumayan lur. Kena cakaran. Nah, ini. Ini suara letupan. Ini kena cakaran.
Barisan ya. Ada makhluk seperti kuda di sana. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Coba nanti malam saya datangi lagi ya. Nanti malam saya datangi lagi bersama teman saya. Karena kalau sendirian tidak mampu lur. Ini masih bekas. Oke, saya sudah dulu. Emang tempat ini memang benar-benar keramat dan juga angker. Memang betul menurut masyarakat setempat ini adalah jalan gaib menuju ke istana para demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.